Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Rusdi Gozali SP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi. Om Syafiq Surah Mubdaya Surah Kebajikan. Tabe Merdeka. Dapat menurut Allah dan ini akan berhormati. Sebelum rapat pada pada hari ini kita mulai. Oleh itu, mohon kepada saudara serta istimewa perwakilan daerah Kabupaten Kepulauan Barat untuk membacakan data hadir dalam data dewan pada persidangan dewan hari ini. Para yang terhormat saudara serta istimewa, disilakan. Daftar hadir anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kotorimba pada rapat paripurna ke-6 masa sidang ketiga tahun sidang 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotorimba dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kotorimba terhadap 3 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Kotorimba tahun 2022 pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat adalah sebagai berikut. Jumlah anggota 30 orang, hadir 24 orang, tidak hadir 6 orang. Demikian jumlah kehadiran disampaikan. Kepala Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Barat, Saudara Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Saudara Komandan TNI Angkatan Udara, saya mewakili. Saudara Kepala Pos TNI Angkatan Laut, saya mewakili. Saudara PNI Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Barat, ketinggalan Saudara Dani, ya. Dani kita yang baru. Ya, berdiri pada ini. Saudara asisten staf ahli kepala SOPD, saudara serta hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka sidang paripurna ke-6 masa sidang ketiga tahun 2022 dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD dan pendatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap 3 buah rancangan peraturan daerah, yaitu rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Kota Kepulauan Barat tahun anggaran 2023, rancangan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa, dan rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang baru saja kita saksikan bersama. Rapat paripurna dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum persetujuan bersama ini ditandatangani telah dilaksanakan pembahasan bersama antara DPRD dengan pemerintah sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022 terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2023, ranperda tentang pemilihan kepala desa, dan ranperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, hingga pada hari ini telah menghasilkan persetujuan bersama memiliki arti penting dan strategi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat. Karena itu, pada tempat yang sama mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada unsur pimpinan dan anggota dewan atas kerjasamanya
yang baik sehingga rancangan peraturan daerah di atas dapat ditetapkan sesuai waktu yang disusun oleh Badan Musyawarah. Sidang dewan dan hadirin yang terhormat, dari hasil pembahasan pada kesempatan ini kami sampaikan ringkasan rancangan APBD tahun anggaran 2023. Hasil persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD sebagai berikut. Pada sisi pendapatan daerah adalah sebesar 1 triliun lebih. Pada sisi anggaran belanja daerah sebesar pendapatan dalam lembaran daerah dan pelaksanaannya harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Saya minta agar percepat proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta optimalkan program peningkatan penggunaan produksi dalam negeri guna memberdayakan produksi dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Rapat paripurna dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang seterusnya kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang telah mencurahkan tenaga pikiran, dukungan dan kerjasamanya dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan selama ini. Bapak Haji Bambang Sudirman SD. Penandatanganan oleh Wakil Ketua 1, Bapak Mulyadi SK. Penandatanganan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotoran Barat, Bapak Muhammad Rusdi Gojali SP. Penandatanganan oleh Penjabat Bupati Kotoran Barat, Bapak Anang Nurjo SP. Dilanjutkan foto bersama. Satu triliun lebih. Berdasarkan target pendapatan daerah dan alokasi anggaran belanja daerah, terdapat defisit anggaran pada APBD tahun anggaran 2023 sebesar 18 miliar lebih. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan sebesar 58 miliar lebih, sementara pengeluaran pembiayaan adalah sebesar 40 miliar rupiah, terdiri dari penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank Kalteng sebesar 15 miliar rupiah dan pembentukan dana cadangan untuk pembiayaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kotoran Barat tahun 2024 sebesar 25 miliar rupiah. Sehingga dari selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut menghasilkan pembiayaan itu sebesar 18 miliar lebih untuk menutupi defisit anggaran di tahun 2023. Pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang terhormat, sesuai dengan pasal 112 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten yang telah disetujui bersama dengan DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebelumnya ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 hari kerja harus sudah disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan telah disetujuinya bersama APBD tahun anggaran 2023, pada hari ini maka saya mengajak kepada jajaran eksekutif untuk terus meningkatkan kinerjanya, melaksanakan semua program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan agar berjalan secara optimal, efektif dan efisien. Semua SKPD segera mengambil langkah-langkah persiapan administrasi dalam rangka pelaksanaan APBD, mulai dari penyusunan media SKPD dan dokumen anggaran kas setelah Perda APBD tahun anggaran 2020.